Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya. Di video kali ini saya mau memperbaiki lampu LED ya, yang pakai remote ya, lampu LED RGB ya, yang pakai remote. Lampu ini mati ya, ada kehidupan. Ini lampu harganya sekitar 50 ribuan ya, jadi bisa dirubah-rubah warnanya lah, pakai remote ya, dimatikan pakai remote, dinyalakannya pakai remote ya. Yuk kita bongkar ya dalamnya. Nah guys, begini ya penampakan dalamnya ya. Ini dari ininya nggak ada yang gosong ya, nggak ada yang rusak gitu. Kita cek dulu terlebih dahulu tegangannya ya, berapa ini keluarnya. Biasanya 12 volt atau 9 volt ya. Kita cek tegangan outnya ya, min plusnya ya, ini yang warna merah putih ya. Oh ternyata ini tegangannya gak stabil ya. Ini biasanya penyebabnya elko penyaringnya gitu ya, rusak, udah rusak kali. Kita coba ganti ya elkonya ya. Nah ini guys elkonya ya, ukurannya 470 mikro 16 volt ya. Ini saya kebetulan stok ada ya yang 470 mikro. Ini guys ya, saya udah ganti ya. Kita coba nyalakan ya. Kalau nyala berarti udah, berarti normal ya. Jadi ini kalau tegangannya nggak stabil, lampu nggak nyala ya. Alhamdulillah ya, udah berhasil ya. Ternyata cuman elko-nya doang ya, udah rusak gitu ya. Beli elko di toko paling juga 1000 perak paling mahal ya. Nah ini lampu RGB ya, warnanya bisa berubah-ubah ya. Ini lampu umurnya kalau nggak salah baru berapa bulan itu ya, belum ada setahun ya. Sepertinya udah bagus ya, kita beresin lagi ya seperti awalnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalam.